Assalamualaikum, hai apa kabar kawan Dewa Channel semuanya. Jumpa lagi bareng transportasi dan budaya alam Indonesia. Hari Ahad, pagi hari ya, tepat jam 7:30. Saya berada di petak perlintasan lereng bukit Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ya. Lintasan yang keren, melengkung dari selatan ke utara ya. Di mana posisi saya berdiri di sekitaran sini sekitar 500 meteran sebelum stasiun Warung Bandrek ya, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Kita akan coba hunting di sini kawan Dewa. Dua kereta api jarak jauh, dua kereta api keren khas jalur selatan tentunya ya. Yang pertama kereta api Lodaya relasi dari Bandung tujuan akhir Solo Balapan. Yang kedua tentunya Raja Jalur Selatan ya kawan Dewa. Kereta api Argo Wilis relasi dari stasiun Bandung Kota, relasi Surabaya. Bagaimana manuvernya, bagaimana ngebutnya, bagaimana keseruannya? Tonton video sampai selesai kawan Dewa, membantu juga untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar update selalu dari Dewa Channel. Nah nanti untuk kereta api Lodaya, kita akan hunting spot di sini ya. Tikungan pertama dari arah selatan, langsung ke utara, langsung lurus ke sini. Bagaimana ngebutnya untuk kereta Lodaya ya. Nanti yang kedua untuk Argo Wilis, kita akan coba di sebelah utara sana ya, menjelang stasiun Bandrek yang ada di sinyal buka tutup di sana ya. Dari sini mungkin sekitar 200 meteran ya. Kita akan coba nanti hunting di sebelah sana untuk Argo Wilis ya. Oke kawan Dewa, terima kasih yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Semoga diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan segala usianya berkah dan sukses selalu ya untuk Dewa Channel semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Nah, masih di sini kawan Dewa semuanya. Masih di jalur lereng Bukit Sukalilah ya. Spotnya keren. Nanti kereta api Lodaya di sini kita cegat ya kawan Dewa. Sambil menunggu nih cukup-cukup lama ya. Tetap sabar. Karena orang sabar itu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nih tikungannya ya, bagaikan letter S. Up, gitu nih. Seperti tahu bagaikan ya huruf S ya. Tuh. Nah, untuk Lodaya nanti kita hunting di sini ya, spotnya. Terus melengkung ke arah sana, ke arah utara ya, menuju stasiun Bandrek ke utara, stasiun Bandrek. Sementara tadi dari arah selatan dari stasiun Cibatu ya. Kita tunggu saat lagi kawan Dewa. Sudah terdengar kawan Dewa, saat lagi melintas semboyan dari lokomotif nah CC206 khas ya. Ini dia kawan Dewa. Mantap kawan Dewa ya, dari kereta api Lodaya. Terima kasih Pak Masinisnya, ramah sekali dengan lokomotif CC206 ya, dengan 10 rangkaian gerbong kereta api Lodaya relasi Bandung Solo Balapan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Sekarang kita saksikan spot berikutnya di kereta api Argo Wilis ya. Nah sekarang kita berada di posisi sebelah utara dari lintasan tadi ya, kereta api Lodaya. Sekitar, kurang lebih sekitar 250 meteran ya. Ke sana ke arah utara menuju arah stasiun Bandrek.
dan menuju ke timur ke arah Tasik. Sementara nanti kereta api Argo Wilis datang dari arah barat ya, atau dari arah selatan, dari arah Cibatu, stasiun Cibatu. Bagaimana keseruannya? Ini jalurnya agak lurus ya, Kawan Dewa. Bagaimana kecepatannya? Apakah beda dengan tadi dengan kereta api Lodaya? Tonton video sampai selesai, jangan kemana-mana ya, Kawan Dewa. Sesaat lagi kita tunggu kereta api Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya. Nah, palangnya sudah dibuka ya, Kawan Dewa. Sesaat lagi tanda sinyal kereta api Argo Wilis akan melintas dari arah selatan menuju ke utara timur ya, atau dari arah Cibatu menuju ke arah stasiun Bandrek. Kita saksikan, ini dia Kawan Dewa, saat lagi lintas ya. Wah, itu berbahaya, itu ada pejalan kaki ya. Padahal kereta mau segera melintas. Aduh, ada bapak-bapak yang bawa tanggungan, Kawan Dewa. Berjalan di tengah lintasan kereta api, padahal beberapa saat lagi akan melintas ini kereta api Argo Wilis. Kenapa si bapak melintas di situ ya? Aduh, mengerikan . Semoga tidak terjadi hal yang tadi inginkan. Si bapak agar segera menepi ya. Jangan di tengah rel seperti itu, sangat berbahaya. Kawan Dewa, jangan ditiru ya. Agar segera menepi, kalau bisa jangan di tengah rel begitu. Yang namanya jadwal kereta yang tak terduga ya. Apalagi kita orang awam gitu, tidak mengerti jadwal kereta jam berapa-berapanya. Harus hati-hati. Pak, minggir Pak. Ayo minggir Pak. Nah, minggir Pak, minggir. Nah gitu. Sangat berbahaya Pak. Oke, terima kasih ya. Salam sapanya buat Pak Masinis. Kereta api Argo Wilis melintas dari arah Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya ya. Dengan lokomotif CC206 dengan 10 rangkaian gerbong kereta api. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mantap.